Halo sobat Bade semuanya, kembali lagi kalian sama aku X Bade pastinya. Yeah. Oke guys, di video kali ini kita bakal bahas tentang adanya meteor di Free Fire nih guys. Dan juga ada beberapa update rework map nih guys ya, di Bermuda dan Kalahari. Sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa kalian tekan tombol like dulu guys ya. Subscribe di kanan bawah yang belum subscribe, comment and share guys ya. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam pembahasannya guys. Ini dia. Oke guys, yang pertama kita akan bahas tentang meteor di Free Fire nih guys ya. Untuk apa gunanya meteor di Free Fire? Apakah menggantikan Danger Po? Oke lah, nggak usah lama-lama, kita tonton aja nih guys ya videonya. Ini dia. Oke guys, kita udah masuk ke dalam video pertama nih guys ya. Tuh kalian lihat tuh. Tuh, ada meteor yang menabrak atmosfer Free Fire gitu loh. Apakah ini akan menggantikan Danger? Kita lihat nih. Nah itu guys. Tuh, kalian lihat tuh. Di atas. Tuh. Atau mungkin cuman seperti hiasan aja guys ya. Kayak waktu itu ada naga di Free Fire. Mungkin ya kayaknya hiasan aja sih. Tapi kita tunggu aja rilisnya meteor ini guys ya. Oke, kita langsung aja masuk ke video yang kedua nih guys ya. Oke, kita udah di video kedua tuh. Oke. Atau mungkin ini meteor ada ukuran-ukurannya guys ya. Ini mungkin yang kecil, nanti ada yang besar. Nah, di video ini besar banget nih guys. Tuh. Tuh deket banget loh itu. Asli ini kita perlambat guys ya. Nah, tuh gede banget anjir. Mungkin kalau kita di atas screen gitu, apakah kena ya? Kalau menurut gua guys, ini kayaknya sih cuman hiasan guys ya. Tapi ini pasti pertanda tentang updatean apa tema selanjutnya guys ya. Ini kira-kira apa guys temanya guys ya? Kalau ada meteor-meteor begini guys. Dan jangan lupa ya guys ya, kalian daftar advance server guys ya. Linknya udah ada di deskripsi, kalau waktunya udah habis, kalian tunggu call terkedua aja guys ya. Oke. Yang kedua kita akan bahas tentang rework map nih guys ya. Jadi, di updatean selanjutnya, map Kalahari dan map Bermuda akan di rework habis-habisan guys. Penasaran gimana? Kita langsung aja masuk ke pembahasannya guys. Ini dia. Oke guys, di sini kita akan bahas tentang Bermuda dulu nih guys ya. Jadi yang diwarnai merah ini sepertinya nanti akan di rework guys. Dan yang dilingkari merah ini akan ditambahkan beberapa plan Bermuda guys ya. Kalau kalian nggak tahu plan Bermuda, nanti setelah ini gue kasih tahu guys. Oke? Dan selanjutnya kita akan bahas tentang yang ada di map Kalahari guys. Nah ini dia guys, lihat. Wah gila, jadi tuh ada beberapa tempat yang udah diganti dengan bentuk yang lain nih guys ya. Kayak di Revener itu udah ada bangunan besar. Mungkin karena di map Kalahari itu kan open banget guys ya tempatnya. Jadi akan ditambahkan obstacle-obstacle baru guys ya. Semacam bangunan-bangunan seperti tadi. Oke. Lanjut kita akan bahas tentang plan Bermuda guys ya. Udah rame banget youtuber-youtuber yang bahas tentang plan Bermuda nih. Katanya ada kota Jakarta yang akan ditambahkan guys ya. Nah plan Bermuda ini berkaitan banget tentang pembahasan kita yang tadi guys ya. Yang tentang map Bermuda tuh. Kan banyak banget tuh tadi ada bagian yang dilingkari merah. Itu adalah salah satu dari plan Bermuda guys ya. Oke lah, gak usah lama-lama, langsung aja kita bahas guys ya. Oke guys, jadi plan Bermuda itu adalah beberapa plan dari beberapa negara. Entah itu nanti nama kotanya yang diubah atau hanya bangunannya saja yang ditaruh di dalam map guys ya. Jadi beberapa negara itu merekomendasikan bangunan dan kota yang khas di setiap negaranya guys ya. Oke, yang pertama yaitu adalah kota Jakarta guys. Dan di sini bangunannya adalah Monas ya. Siapa yang nggak tahu Monas guys ya, orang Indonesia pasti tahu semua Monas. Kemudian yang kedua adalah negara Mesir nih guys ya, yaitu piramid. Waduh.
Dan piramid ini ada guys ya, sudah di map Kalahari. Kalau kalian tuh juga main Clash Squad di map Kalahari tuh, ada tuh yang bentuknya kayak piramid-piramid tuh ya kan. Dan yang selanjutnya adalah Belanda nih guys ya, wah. Kemudian yang selanjutnya adalah Thailand guys ya. Dan ini ada beberapa negara-negara lainnya guys. Nah, di sini gue juga punya dua kota baru guys yang katanya juga bakal masuk map Bermuda guys, yaitu Tokyo dan New York. Wah, apakah benar guys ya? Oke lah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja masuk ke dalam videonya guys. Ini dia. Nah, ini video yang pertama guys tentang map Tokyo guys ya, kita nonton dulu nih. बट इस वाले लाइट पास के अंदर आप लोगों को साफ-साफ वो टेंपल्स दिखाए गए थे जो गेम के अंदर ऐड होने वाले थे, मतलब प्रोजेक्ट जो है बहुत पूरा नहीं है और गरीनेस चीज ओके. ओह, मिरप मैप yang waktu itu kita ambil topeng guys ya, yaitu Hayato. Wah, keren nih, keren. Kalau nonton asli ini keren banget guys, kalau ada memang di Bermuda kayak gini guys ya, lebih berwarna gitu. Tokyo, oke. Nah, yang selanjutnya yaitu map New York guys ya. Ini dia videonya. Wah, asli keren banget sih. Ya, kota-kotanya mirip banget yang ada di New York guys ya. Bangunan-bangunannya. Dan kalau nggak salah ini trailer shotgun deh kayaknya. Shotgun inkubator. Tuh kalian lihat di belakang-belakangnya guys ya. Wah, kalau Free Fire grafiknya kayak gini sih ya nggak kuat HP ku guys. Jadi kayak film pendek gitu guys ya. Jadi ini dalam sebuah bangunan. Wah, bahasanya sih ini kayak bahasa apa? Spanyol guys ya. Spanyol Brazil. Nah, itu guys, kalian lihat kota-kotanya ya. Yang ada di sekitar mereka tuh. Itu adalah merupakan suatu bocoran gitu loh. Wih, es kepalnya mantap kali. Itu shotgun inkubatornya guys tuh. Yang di tangannya sih siapa nih ya? Pokoknya itu apa? Bandel Elite Pass bulan Juli nih guys. Rampage ya kan? Para rampage semua nih. Tuh, sekitaran kotanya guys ya. Nah, ini juga guys. Asli keren banget. Wih, asli. Jadi kayak kota mati gitu ya. Kalau yang tadi tuh malah seperti apa, kota modern gitu. Oke, mungkin segini aja videonya. Jangan lupa kalian tekan tombol subscribe, like, comment, and share guys ya. Dan jika kalian mau nonton sampai akhir, silahkan nonton aja. Yang mau skip, skip aja gak apa-apa. Oke. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye bye. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every
every breath. See my message start to spread, and I had so many dreams. When you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.